Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman. Kembali lagi ya, teman-teman, di channelnya Dewi Yani dengan saya, Sisri asli Wong Banyuwangi. Nah, teman-teman, kali ini teman-teman saya ajak ke kebun jeruk dan aktivitas lainnya ya. Awal bulan Agustus tahun 2024 ya, teman-teman. Kali ini lagi ngecek-ngecek tanaman jeruk yang sudah mulai panen ya. Ini sudah kuning-kuning, sudah hampir siap dipanen untuk beberapa hari kemudian. Tapi sebelum itu dilakukan pengecekan penyemprotan hama-hama yang nempel-nempel itu biar jatuh, teman-teman. Nah, teman-teman, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu keadaan bahagia, tambah rezeki, tambah happy, pokoknya tambah happy mengawali bulan Agustus tahun 2024, teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Dewi Yani, jangan lupa tekan tombol subscribe, teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, teman-teman. Ini saya sudah berapa bulan ya, teman-teman, tidak mantau kebun jeruk, tidak mantau kebun naga, tidak mantau kolam ikan, tidak mantau ternak kambing dan domba saya. Makanya di video kali ini tak kasih lengkap semuanya aktivitas adik saya dari pagi hari membetulkan alat semprot dan pruning, atau ngecek tanaman jeruk, mangkas-mangkas itu tanaman jeruk yang tidak berproduksi, atau melihat hama-hama yang ada di tanaman. Pagi hari sebelum diobat ya, biasanya adik saya mengecek dulu, teman-teman, untuk pertumbuhannya gimana. Ini hasil jeruk untuk tahun 2024 ya, teman-teman. Alhamdulillah sudah menghasilkan kurang lebih 12-an juta, dipotong dengan biaya-biaya lainnya itu untuk biaya pupuk, biaya obat itu 6 juta. Ini masih pertengahan tahun ya, teman-teman. Dan itu untuk jeruk itu kan sistem panennya bertingkat ya, ada ABC gitu ya. Ini ada yang masih hijau, ada yang sudah kuning siap panen, ada juga masih pentil kecil-kecil kayak gitu ya, seukuran jempol bal itu loh, balnya bekel itu loh, teman-teman, seukuran bekel-bekel itu. Jadi kita itu bisa panen 3 kali gitu, teman-teman. Alhamdulillah ini panen terbanyak dalam kurun waktu 4 tahun ya, teman-teman. 4 tahun saya menanam jeruk gitu. Nah, teman-teman, sekalian nunggu adik saya nyemprot ya, nyemprot bagian atas. Aku itu ingin sharing sesuatu ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin menanam jeruk, lebih baik siapkan bibit-bibit yang unggul ya, teman-teman. Ini satu pengalaman yang cukup menarik buat saya juga ya. Insya Allah kalau lain kali saya menanam jeruk, saya akan menyiapkan bibit yang unggul. Karena dari pengalaman yang saya lakukan ini, saya bisa menilai, oh, bagaimana hasilnya gitu. Ini lagi terak ya, teman-teman. Maksudnya itu ada batang yang batangnya mungkin kemakan penyakit ya. Jadinya itu buahnya pada rontok gitu loh. Jadinya itu pada jatuh-jatuh, teman-teman.
Terus kembali lagi ke tadi ya, kalau saya dulu itu orang tua saya beli bibit ini teman-teman, bibitnya itu hanya bibit yang standar biasa murah gitu, satu batangnya cuma 1.200. Kalau bibit yang berkualitas paling tidak itu 2.000, 2.500 kayak gitu. Karena kita baru pertama kali menanam, jadi kurang tahu, dan waktu pertama kali penanaman mungkin saja orang tua saya itu kurang tahu atau tidak mencari info-info yang paling akurat, intinya kayak gitu. Terus dia hanya cuma sekedar menanam, nggak dirawat bener-bener teman-teman. Mungkin juga karena kesibukan, faktor keuangan juga gitu. Terus saya lanjutin dari awal, saya telatenin gitu. 1 tahun kemudian saya hanya minta bantuan adik saya yang paling gede untuk ngerawat selama 2 tahun itu, tak kasih 2 juta kayak gitu. Tapi ya nggak tahu ya ngerawatnya gimana, yang penting kayak tumbuh kayak gitu doang teman-teman. Tapi ya alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi berkah barokah kemudian hari gitu. Nanti kalau saya pulang ini masih bisa berproduksi atau bisa menghasilkan buah yang berkualitas. Jadi ini penyemprotan obat ya guys, oleh Mas Alip Santoso. Wes. Wes. Mama, Mina. Mama. Jatuh. Diambil. Diambil, Nak. Jatuh, diambil. Pintar, Timam. Timam. Ina. Ina, Nak. Ya. Ina. Hidup dia tuh gantian hidupnya, gak kayak lampu remang-remang tuh ya. Itu punya tetangga yang sana tuh. Apa leh? Kile mau sing ngisor marepi dicumu itu sampe dole. Yung. Endur palongan kabeh.
mentil yang jalu. Dikira tanganku pentil. Wes leren. Luru ning palongan kabeh babone radoyan manget iles-iles. Dua pelek iki. Tunggal Bimo saiki. Lulut iki. Cilik iki malah ning. Kupinge ndepipling pisan. Iki ndingkluk kaya babone kupingane. Tangan barang kok. Piplingnya kurang sih lemes deh, kurang pipling. Nah, ikan kaku, kaku, ini lemes ya, begini. Paralon itu betul. Pola ya Allah. Ini mateng ya sih. Insya Allah. Ini Pak Poni. Oke. Wetenge cilik. Sing arep mbrojol kaya mbrojol tapi wetenge cilik. Aku ki wis disrutuk tok aku ran. Soale Bimo ki nyedek-nyedek kelek nek aku. Kadung metu jiarne pisan. Apa? Si putih bau luk ya, kaya ngedus. Ini wedus perah yang cewek manja ya. 6 bulan kayak gini, Bu. 6 bulan ini. Ketok manja banget ya. Hey, guys.
lomba jili. Ana punuke ya. Tonong. Diikutin lo ya. Enggak lah, iki anake ya. Oh, turunane gitu ta. Anak-anake, ngene senowo. Kan enggak tahu, kamu sampe jualan. Jualan to, guys, kandangnya jan istimewa. Kerajaan kambing. Kandangnya api-api kan to. Eh, lek ala jualan to. Peduse lo. Itu kok putih itu yang di sana. Pedes putih. Sendengi, urung mari ngono ta? Oh iya itu peh gede lho. Oh ya Allah itu lho ya, besar ya, itu lho ya. Loh, gede lho. Itu gede. Kayo. Oh. Dure me koyo wong iki. Kae lho. Tuh. Dure me padha wong lho. Itu lho Mas. Oh. Sing ra gede ta. Kae sing deprok kae. Apa ya? Sing deprok. Itu lho tinggi banget. Sing deprok. Yo lek kira ngatek e. Ya jal kon ngatek. Be delan to. Kek nggae wesi lho. Kandange. Dibuat spesial. Alah lah kepcirit. Lah nek wedhus-wedhus kacangan barang iki. Enak sih diklambeni jelengan toh. Allah. Kelo kau di sana uang lo, dure. Diklambeni ya. Diklambeni jelengan toh. Ya Allah jelengan toh. Lanta. Ya Allah, enek ae. Ibu cah seneng ya kok dikocok motoni barang gila ya. Ini boleh masuk enggak sih? Boleh masuk enggak? Soalnya. Loh, iki masus loh. Masus loh. Masus. Masus. Dijual deh guys. Dijual.
Iki kasan nyetir, jarene kasan nyetir tapi. Kang Damis. Kang Damis. Kesel, gak ngombe sih. Budaya adat di Sulawesi diselenggarakan oleh warga masyarakat Desa Bangurejo dengan muri-muri itu tradisi adat orang Jawa berkaitan dengan adat budaya bangsa Jawa atau orang Jawa itulah. Dan di depan mobil itu ada mobil hias ya, di ronce-ronce kayak janganan muka ya, termasuk terong dan sebagainya, itu tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sudah memberikan itu hidayah, tombol kemurahan dan lain sebagainya, tentu kita bersyukur. Pokoknya pada saat ini jalannya lancar, semuanya terkendali, besok tahun depan lebih meriah lagi, sound system di tengah juga berhewo malam. Mas berikut terakhir begitu. Ayo, pokok kita lihat bareng-bareng. Iya mas, jangan marah. Oh beda, beda. Enggak, kanu macam mana? Macam Nadi, macam Dur, macam Nisar. No mengisar. Macam Neta, macam Neta. Wes tutup sih. Pin pak. Ini kita promosi nama sound system ini menawa bapak ibu kagungan ajat di besar kecil dalam menikahkan putra putrinya mengintankan putranya resepsi segede renang ini bisa mudah sound system ini sangat bagus mungkin neng desa kira-kira genteng rontok ini ya blok apa ya neng lagi nanggap canger Krishna Buana cocok nanggap canger Bodong cocok oke. Bun Ayu. Apa musiknya? Kecak-kecak. Oh, kecak-kecak mas. Tarik. Barisannya diluruskan. Semuanya peserta. Warga peserta. Dusuk di luar. Khusus FWC Audio featuring Rada Marga Widya from Metro 96 Project.
wajib peduli pada warga media. Peh, neng kowe pak geder geder geder. Terakhir.
Thank you.